sumpah sama berpura-pura. Dan akhirnya semuanya sekarang ini sudah terbongkar. Akhirnya Alia jujur kepada Bu Dewi. Sangat bertentangan dengan. Dan di sini Alia pun berbicara sambil menangis-nangis di hadapan Bu Dewi. Tentu saja dia meminta maaf ya kepada Bu Dewi atas apa yang dia lakukan. Tapi aku nggak punya pilihan. Dan tentu saja di sini Bu Dewi tuh masih bingung ya dengan apa yang Alia katakan di hadapannya. Benar-benar dia tuh bingung banget. Aku mama. Bahkan di sini Alia tuh meminta maaf kepada Bu Dewi sampai berlutut seperti ini. Alia, Alia. Kemudian Bu Dewi pun meminta Alia untuk berdiri dari berlututnya. Dan dia pun bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Alia memang pasti aku Kemudian Alia pun mengakui kepada Bu Dewi kalau Alia adalah memang benar nama aslinya. Putri Mama namanya Alisa. Kemudian Alia pun mengatakan kalau Putri Mama yang sebenarnya adalah Alisa dan bukan dirinya. Tentu saja Bu Dewi pun jadi kaget. Aku bukan Alisa, Ma. Dan di sini sambil menangis, Alia mengatakan kalau dirinya bukanlah Alisa. Ya tentu saja Bu Dewi kaget banget ya dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Alia. Bukan putri saya. Dan terlihat Bu Dewi yang shock banget ya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Alia. Ya ternyata Alia bukanlah Alisa. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah nanti reaksi Bu Dewi setelah mengetahui kebenaran itu. Apakah dia akan tetap menerima Alia di rumahnya ataukah dia akan mengusir Alia dari rumahnya. Simak kelanjutan Tertawan Hati hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.